Okay, Assalamualaikum guys, lama dah tak jumpa. So saya sebenarnya busy sikit, tak ada masa nak buat. So hari ni saya nak tukar brake pad untuk Honda City. So sekarang ni sebab apa tu dah habis lah. So sebelum ni saya pakai TRW. So dia punya brand dia TRW lah. So ni TRW. Okay. Okay, ni dalam saya beli tadi, saya tak tahu sama ada ni murah ke mahal, saya tak tahu lah, RM70. So sekarang ni saya pakai jack ni, saya dah jack dah kereta. So spanner yang kita pakai untuk kerja ni adalah ataupun soket ini untuk buka tayar 19 dengan spanner 12 je, tak ada banyak, tu je. Lepas tu kita guna ni lah RPG, ni tujuan dia untuk apa nama, releasekan piston lah, brake piston. Tadi sebenarnya saya dah beli dua, tapi saya beli yang kecil tadi ni, so dah patah, murah je pun harganya, saya pusing sekali patah, so saya beli baru lah. So ini saya pakai alat-alat untuk ni lah, ni untuk buka saya. So saya buka lah, saya start buka untuk brake pad. Okay, sekarang ni saya buka untuk ni. Susah, saya nak buka. Okey. Okey, buka ni. Saya buka nut ni, bolt ni. Buka ni, okey. Ini saiz 12. Tu je, lepas. Lepas tu angkat benda ni. Brake caliper ni angkat ke atas. Amat ketat. Okay, dah. So kalau kita tengok sekarang ni, sebenarnya sebelah sana tadi dah habis. Okay, saya tunjuk sebelah sana. So kalau tengok ni dah habis ni, dia dah ngam-ngam dah, tapi sebelah sini masih tebal lagi. So masih tebal, masih boleh guna. So sebenarnya brake system ni ada masalah sebenarnya, mungkin dia segi apa nama, dragging. So tak apa, saya tukarkan juga benda ni sebab alang-alang sebelah saya dah tukar baru. So saya tukarkan juga, cuma mungkin boleh simpan lah kot untuk akan datang, sebab masih tebal sangat ni. Kita tengok ni masih tebal. Okay, masih tebal ni. So saya simpan yang sebelah lah kot, kalau boleh pakai lah, tak boleh pakai tak apa. Okay, so bila kita tengok brake di pad ni, brake pad dia ada yang barunya. Satu dia ada benda ni, indicator ni. Satu tak ada. Okey. Sebenarnya brake pad ni dua ni, luar ataupun dalam boleh pakai, dua-dua boleh pakai. Tengok ah. Dua-dua boleh pakai. Cuma yang bezakan dia ni je. Ini pun sebenarnya boleh pakai kat luar, kita terbalik kan, tak ada masalah. Terbalik ke macam ni kan, tak ada masalah. Cuma kenapa kita perlu benda ni kat dalam, sebab bila kita pasang dia akan jadi macam ni. So dia ni akan ke atas. Sebenarnya yang ni kita nak ke atas. Kenapa? Sebab tayar kita pusing ke depan yang tu, ke depan yang tu. So kawasan yang lagi panas, kawasan sini. So kebiasaannya brake pad yang cepat wear adalah sebelah atas. Sebab tu dia ada indikator di sebelah atas. Sebab bila dah habis, dia akan mengeluarkan bunyi. Yang ni akan bunyi sebenarnya. Lama-lama bunyi ni, lama-lama dia bunyi. Kalau kita tak tukar juga, akan ni akan makan besi ni. Itu tujuan ni, tujuan dia untuk indikator. So ni belah atas. Okay, kita
Okey, sebenarnya ini tadi sebenarnya jarang tak nampak. Okey. Tujuan sebenarnya saya beli G ni tadi sebenarnya untuk releasekan piston ni. Untuk releasekan piston. So kita masuk dalam ni, tapi hati-hati ya tepi sini. Tepi jangan. Okey, tepi sini. Jangan tekan atas bol ni, tekan tepi ni ya. Takut nanti patah pula. So kita pusing je masuk dalam. Pusing sampai dia rata macam ni. Tujuan dia bila kita pump dia ke atas ni, tujuan dia nak masukkan piston ke dalam balik untuk apa tu, senang kita nak pasang brake pad baru. Sebenarnya itu tujuan dia untuk kita pasang apa brake pad barulah. Tekan benda ni lah. So that's why guna benda ni. Sebenarnya dia ada lagi pula yang lagi elok lah sebenarnya, yang lagi sebenarnya khas, pula khas untuk buat benda ni, tapi saya tak ada. So saya pakai ni. So sekarang ni saya dah releasekan piston, so dah masuk lah. So saya boleh pasang piston apa tu, brake pad baru. Okay, okay, kena ingat lah yang ni, ni belah atas. Okay, macam ni pasang dia. Dia ada slot tepi macam ni, kena masuk slot tepi. Sebelah tu sama je kiri kanan. So okay, dah. Okay, sekarang ni saya pasang pula sebelah luar. Sebelah luar dia tak ada pin tu, so just pakai ni je. Ingatlah ni, slot sini, nampak bawah ni slot ni. Lepas tu slot atas. Okay, ni lepas tu tekan je. Okay, so sekarang ni dah masuk. Saya dah tukar brake pad baru. So tutup je. Okay, kalau kita tak tekan tadi sebenarnya, tak tekan pun brake caliper tadi, apa tu, piston tadi, sebenarnya susah kita nak pasang. Ha, tengok ni susah. Kita tak habis lagi tekan ni. So saya kena tekan lagi. Bukan tekan sebenarnya, untuk releasekan piston. Ada pula uti bail. Okay, kebiasaannya bila kita dah release piston ni, tengok ni, dia dah senang nak masuk sebenarnya. Jadi tak ada masalah nak masuk sebenarnya. Okay, saya dah yang sikit ketat. Okay, saya dah pasang lah. So pasang balik bol door bar ni. Okay, pasang balik bol door bar ni.
Okey, biasanya kalau kita dah tekan brake pad ni, tukar brake pad baru sebenarnya, minyak kat atas tu dah melimpah sebenarnya. Pastikan cek tempat takungan minyak tu, reservoir tank tu, sebab takut dia, kalau kita tak cuci, dia akan jadi makan benda lain, rosakkan benda lain lah. So kita kena cucikan, sembuh air lah sebenarnya. So okey, ketat lah, pergi ketat. Okey, sebab ni ikut sekali, kita kena pegang kat dengan sini dengan spanner lah. Okey. Okey, dah. So sekarang ni dah settle. So kita boleh pasang tayar. Okay, kita pasang tayar. Okey, saya buka pasang tayar dulu. Okey, kita tengok. Okay, sekarang ni dah selesai untuk pasang tayar. So nak turun jack lah. So turun jack. Okay, kita naikkan dulu sebelum turun. Naikkan dulu. Okey, keluarkan lah. Dan kita pusing ni untuk riliskan, turunkan pelan-pelan. Okey, so dah selesai untuk turun. So sekarang ni saya nak bawa untuk check reservoir tank tu, macam mana keadaan minyak dia. Okey, jas. Okey, kalau kita tengok tu air dia, bukan air, minyak brake dia terkeluar bawah tu sekali tu, tu banyak tu. Okey, pastikan benda ni dicuci ya. Kalau tak nanti merosakkan body. Tu kena ingat. Okey, saya nak buka ni. Licin, tangan saya licin sebenarnya, sabun. Sekejap lah. Okay, tengok tu, minyak pun sebenarnya, sebab sebenarnya minyak tu okey lagi sebab saya pakai minyak warna merah. So tak ada masalah, cuma sekejap lagi saya akan cucikan semua tu. So sekarang ni saya punya ni untuk tukar brake Honda City IDSI tahun 2008. Saya dah selesai untuk tukar. So kalau rasa suka dan bermanfaat, boleh bantu minta like ataupun share ataupun subscribe lah. So kalau dari segi video, memang saya tak berapa nak cantik lah, tapi dari segi pengetahuan tu saya rasa saya membantu lah. Okay, kita jumpa lagi video akan datang. Okay, assalamualaikum dan selamat malam.